Alhamdulillah, salam sejahtera. Saya diiringi oleh Guam tadi, masuk surat Sibah Soli Semadi. Saya diminta untuk menjawab mengikut Sekta 112 Tak Polis dan KPJ. Dan ada empat laporan polis yang dibuat terhadap saya. Tiga oleh polis sendiri dan satu oleh orang awam, bersabit dengan beberapa siri ucapan yang saya sampaikan, semuanya di Pulau Pinang. Saya kira tiga berkaitan dengan sambutan Hari Raya China, majlis-majlis makan diatur oleh pemimpin Parti Keadilan dan DEP di Pulau Pinang, dan satu ceramah. Dan juga pegawai termasuk ASP Syukri, ASP Heidi, ASP Hairul dan juga ASP Morgan. Apa yang kita perhatikan ialah seperti mana yang dilakukan kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat dalam siri terakhir ini ialah gangguan dan tekanan yang diberikan oleh pihak polis dalam menghalang kita menjalankan tugas, satu bentuk ugutan, dan ini tentunya atas arahan politik kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Rosmah. Ini saya rasa keterlaluan kerana di Pulau Pinang Ketua Menteri sendiri dan ramai dari wakil-wakil rakyat yang ditanya. Soalnya ialah yang dikaitkan dalam laporan itu, saya lihat dalam laporan polis itu kerana menyentuh kes pembunuhan Altan Tuya, soal jet enjin hilang, soal kapal selam Skopin. Mengapa isu-isu ini harus menjadi satu masalah bagi polis? Ini isu politik, biar kita tangani cara politik. Okay. I sense this continued harassment by the police at the behest of the political masters. And clearly under the administration of Datuk Seri Najib and Rosmah, there is this intimidation using the police. Now I have to deal with the three police reports, three by the police themselves, and one of course by one of the so-called concerned citizen. But notwithstanding that, what are these? What is the purpose? Well, apparently there is a mention of Altan Tuya murder, mention of the commission corruption involving the procurement of two submarines, Skopin. There is mention of the missing jet engines, reference to the sodomy trial. Why is this a case of concern to the police? Unless you have caused rioting or disturbances. These are peaceful assemblies. Many of them are with permits, and some of them are just regular tea parties or reception in respect of the Chinese New Year celebrations. That's it for today. We strongly resent and protest this continued intimidation by the police force. Kami membantah dengan sekeras-kerasnya cara polis diperalatkan oleh pimpinan UMNO Datuk Seri Najib dan Rosmah untuk mengganggu perjalanan proses demokratik di negara kita. Dan kalau ini caranya untuk menakutkan kita, saya nak bagi jaminan bagi pihak rakan-rakan Pakatan Rakyat, ia sedikit pun tidak mengganggu kita. Soalnya mengapa kita pilih untuk melayani mereka? Kerana undang-undang menuntut kita melayani mereka. Dan saya lihat sikap pegawai-pegawai polis di peringkat ini tidak bermasalah. Dia hanya menjalankan tugas. Sebab itu saya memilih untuk bersikap baik dan sopan dengan mereka, apabila mereka bertanya dengan baik dan sopan. Tetapi bantahan kita ialah kerana gangguan dan manakala polis diperalatkan oleh pimpinan politik UMNO. Terima kasih. Selepas ini apa yang akan berlaku dengan kes yang baru saja dilakukan oleh polisi Malaysia?
apakah dibawa ke mahkamah, terus berapa kira-kira yang sanksi atau hukuman yang boleh dikenakan pada Puluhan siasatan dilakukan melibatkan pimpinan politik. Kalau tanya saya apa yang akan berlaku, sepatutnya kalau ikut hukum, ikut bersandarkan keterangan, tidak harus ada apa-apa yang berlaku. Jadi saya tidak jangka apa-apa yang sewajarnya berlaku kalau dia tunduk kepada hukum. Negara Malaysia ini harus negara hukum, bukan hukum rimba. Ya, ini hanya peringkat siasatan. Belum ada pertuduhan, walaupun ada beberapa section yang agak lebih berat, ada yang agak kurang, ada yang akan mensabitkan hukuman penjara atau hukuman denda atau terlucut daripada jabatan anggota parlimen atau anggota Dewan Undangan Negeri. Ini mungkin muslihat jahat pimpinan politik, tetapi saya tidak fikir ia semudah itu kerana kita akan tetap pertahankan dan lawan seandainya dia berlaku tudingan di mahkamah nanti. Well, there's a series of complaints. Three is unlawful assembly. There's an allegation of unlawful assembly. They were raising sedition. Sedition. And also sedition. And criminal defamation. Yeah. Were you the only one questioned at the street? For today, yes. But then in the last few weeks, YB Simus question, YB Lim Guan Eng, and Siva. YB Siva, of course. Also Salahuddin. Salahuddin of PAS. 15 MPs. Yeah, 15 MPs. And Adun's second question. So we, our advice to the police is focus on the problem of security and criminal, against criminals. Don't waste too much time on the politicians. And don't be, you know, servants of the UMNO corrupt leaders. Jadi kita punya pandangan kepada polis, kekalkan tak profesional, profesionalisme. Biar pimpinan politik bertempur di parlimen mengikut adab di parlimen, jangan diperalatkan oleh pimpinan politik, dan tumpu pada masalah jenayah yang yang bertambah sekarang. Dato' Sri, 15 Adun dan ahli parlimen yang disoal siasat kat ni semuanya berkaitan dengan 3-4 laporan polis yang tak. Macam-macam report. Ya, macam saya ada report yang berlainan, dan Saudara Salihuddin Ayub report dengan ceramah di Seberang Jaya, Lim Guan Eng 5-6 report. Semuanya di Pulau Pinang. Semuanya report. So in your case, total how many events? Four now. Masa depan belum tentu. Semalam Seberang Jaya belum sempat dia buat laporan. Seberang Jaya semalam very very well attended. Maknanya rakyat tak terima semudah itu. Propaganda dan hasutan dan fitnah itu bertambah. Tapi sambutan di Seberang Jaya semalam itu belum pernah dalam perkembangan tahun-tahun yang akhir ini. Ini kehadiran yang paling tinggi yang kita saksikan. Actually, why do you think the authorities may be resorting to this strategy now? Desperation, my friend. When authoritarian leaders sense there's a growing demand for change and resentment against their oppressive policies, they normally resort to punitive, oppressive measures and use the instruments of government, including the police. Soalannya, mengapa pemerintah Datuk Seri Najib Rosman memilih untuk memberi tekanan begini keras kini? Saya jawab, tentunya kerana mereka rasa terdesak. Pimpinan otoriter dan ala diktator mana-mana sekalipun sebaik menjangka atau merasakan kesan kemarahan rakyat akan memilih cara yang ganas, dan ganas ini dengan memperalatkan institusi pemerintah termasuk polis untuk menekan dan mendera rakyat. Ini saya kira berlaku kerana
tindakan mingguan beberapa minggu mutakhir ini nyata lebih keras dari biasa. Datuk Sri, tuduhan terus bertubi-tubi datang gitu dalam. Oh, yeah, I'm the one, met you, 3 days ago. Bertubi-tubi datang terus-menerus gitu. Apa upaya yang akan Datuk Sri lakukan untuk menanggulangi dan mencegah adanya tuduhan-tuduhan selanjutnya? Yang mampu kita hanya turun pada rakyat. Negara ini tidak boleh ditentukan oleh beberapa klik pemerintah yang korup. Ia mesti tunduk kepada hukum dan kepada suara rakyat. Sebab itu saya bilang suara rakyat itu suara keramat. Sebab itu pilihan kita ialah untuk melawan di parlimen mulai Isnin ini dan juga menyampaikan, mengenengahkan isu ini di kalangan rakyat. Okey?